di siang hari ini kita akan belajar magam qori atau murattal bersama Al-Mukarram Al-Mustaq Husni. Kita akan belajar dari Muhammad Toha dan lain sebagainya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sudah dipakai sama Pak Sari. Pak Ustaz, Pak Ustaz. Kalau kita baca Al-Fatihah nih, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu kan dari boleh berhenti ngambil nafas atau disambung Pak Ustaz? Iya, coba. Enggak apa-apa. Sebentar. Yang afdolnya gimana Ustaz? Soalnya kan ada yang baca tarik nafas, ada yang enggak bernafas. Itu oh, yang ayat terakhir. Ayat terakhir Pak Ustaz. Iya Pak Ustaz, ayat terakhir, lupa saya ayat terakhir. Ada dua versi, ada yang dilanjutin, digabungin shirat atau lagi sampai beres itu. Kalau kuat nafasnya silakan. Yang afdolnya gimana Pak Ustaz? Apakah enggak merubah arti Pak Ustaz? Ya kan itu ada waqaf lam. Waqaf lam itu kan disambung Pak Ustaz. Nah, ada waqaf bulut lagi dong. Wah, ada bulut lagi. Iya Pak Ustaz. Kak, ya itu ada dua versi, ada yang boleh mau baca langsung, ada yang mengatakan boleh berhenti. Kalau antum biasanya apa? Dok? Kalau saya pribadi sih sering dilanjutin sih. Iya. Lebih afdol yang mana Pak Ustaz? Afdolnya dilanjut. Dilanjut. Cuma ya itu harus resikonya harus punya napas yang panjang. Ri, ane malu main tadi. Malu mana? Gua serius, senyum sih. Jadi aku udah bayangin salah tau. Nah, jadi dia direkam deh, Pak. Yang begitu dia mah. Lagi, belum ya? Sirok. Sok, coba ucapin sok. Sok. Sok, sok tuh ke depan, sok ke sebelah kanan, sok ke sebelah kiri. Ya, enggak tahu. Kan ngerap ini. Sok, si, su, bas. Sok, si, su, bas. Si, su, son, son, in, sos. Eh, aneh tahu ini, Ustadz gitu ini. Abu Rabani ya? Siratan lazi, lazi. Lazi. Zal sama Zal bedanya? Zal. Hah? Zal gini, Zal. Zal itu mudan ya? Sini. Zal. Kalo cari. Lazi, zubal, zuzan, zani, zaz. Siratan lazina, lazi. An'amta 'alaihim Agihan Anda udah 100.000 Pak. Lipat. A jangan A-nya stempel. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seru. Senang aneh nih. Sok. Coba salah. Coba aneh. Antum huruf hijaiyah aja dari alif ya, sampai akhir coba. A i u a u an ani a na mi nan mu ni ma i an ani a ba ba bi bu bam ba bu ban ba ni bam ba na mi nan mu ba ni ba bi ban ba mi ba ta ta ti tu ta tu tan tani tat nami nan mu ni mati tan tani ta 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 ti su bas su san tani ta nami nan mu ni mati san sani sa ja ja ji ju baj ju jan jani jan
naminan muj ni maji jan jan ja ha ha hu ba hu an an ha naminan susah ya susah ni an an ha kho kho hi hu ba hu kan kan kho naminan ngap dia ni maji kan eh pasar ini datengin mantap mantap Mai, putih amat Mai. Eh, putih amat itu. Terus Mbak? Dak. Karena Pade, kalau Pade, Pade. Enggak bisa. Apa kayak saya ini? Apa yang apa ini baru justru kita belajar. Belajar kita. Justru Ani pengen belajar dari Alik sampai iya. Ya aja. Dak, ulang, 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 ulang. Dak. Cara pengucapan yang benar itu. Dadi du dad du dan dan dad naminal mud ni madi dan danida la la di zu bal zu dan danida naminal mud ni madi dan danida ra ra ri ru ra ru ran namiral ni mari ran ra ri ra za Zazi zubaz zuzan zanizaz naminal muz ni mazizan zaniza Susah juga ya? Ya, saya Sasi subas susan sanisas naminal muz ni masisan sanisa sha sha shi subash Susan Sony Sos Minal Mush Nima Shishan Shanisha So So Si Su Bas Susan Sony Sos Naminal Mush Nima Shishan Sony So Do Do Di Du Do Du Don Doni Do Naminal Mush Nima Di Don Doni Do Tok Toti tu toko Tu ton toni toko Naminal muto Nimati ton toni to Lo Lo zi zu bag Zu zon zoni zon Naminal muz Nimati zon zoni zon Baik bang Wawi wu Kelainan. Wawi, wawi, wow. Tahu masih? Kagok ketua. We won. Tapi emang awalan belajar kayak gitu dulu ya? Itu soalnya kalau di pesantren, sebelum saya tahsin, saya santrinya harus baca itu alif sampai ya soal. Oh sebelum tahsin. Jadi sebelum tahsin satu maju ke depan, saya nanti belajar tahsin Al-Fatihah sama tahsin surat lain. Itu setting itu dulu, alif sampai ya. Harus bisa itu dulu ya? Harus itu dulu, dibaca terus. Kalau di Al-Fatihah gitu. Jadi apalah, harus apalah, di setiap kalau tahsin, itu harus diulang terus tuh. Setel terus nih, biar lidahnya terbiasa. Nah, itu tadi. Namanya apa itu? Itu setel apa, aku malah lupa gitu. Nanti itu nanti lihat aja di YouTube Ustaz Abu Robani. Nah itu. Ada itu. Siapa? Ustaz Abu Robani. Hampir sama metode di Al-Qur'an juga. Iya, metodenya gitu. Nah, itu buat supaya lidahnya terbiasa, supaya agak selesai makhrajul huruf seperti itu. Kalau misalkan tak sama sin sama shin gitu. Kayak gimana? Sa. Sa. Biasa ngucapin sa sa. Sa sa. 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 Sa itu kan abata sa. Shin. Gimana? Abata sa. Sa. Gimana tuh posisi lidahnya gimana? Kalau sa ujungnya yang sini. Sini. Sa. Kalau sa. Sa yang sa. Titik tiga ya. Sa. Abata sa. 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 Ujung lidah ke atas. Sa. Dah pokoknya itu. Sin. Sin. Sin yang titik apa sini enggak ada titik? Sin dulu. Sin kecil. Sa. Ujung sebelah kanan sama sebelah kiri. Sa. Gimana? Mangap. Sa. Mangap. Sa. Mangap. Sa. Sa. Contoh. Sa. Sa. Sa, sa. Jadi ujung sebelah kiri makanan yang sa sa. Itu patah alfa harus ngerasa itu karena kiri sa. Apa yang nempel? Ini lidahnya sebelah kanan kiri. Sa sa sa.
Sasa. Nah kalau sya gampang, dia lebih ngeluarin udara, sama cirinya sya itu mengeluarkan udara. Sin. Ya tadi sin udah. Ya, ciri ini lebih, terus kedua lebih monyong mulutnya kalau sin, kalau sya itu ya. Sya. Sya. Jadi ketahuan deh tahu. A'udzubillahi minasy syaithan. Orang suka kayak gini. Syaithan. Ya. Itu kurang tepat atau yang benar syaitonir syaito gitu. Hah? Yang benar gini, ada kayak aja nih, ashadu apa asadu? Ashadu. Ashadu, tapi banyaknya asadu ya. Ya itu karena makhrajnya salah. Ashhadu anna ilaha. Banyak sob, imam-imam Baptis juga begitu kadang kalau lagi jemaat. Kalau asadu. Udah bagus nih 80 yang salah. Udah terjadi. Ya udah stop.